Susah sekilo, tangannya susah. Kita gerak langsung. Tangan tak gerak langsung. Tinggal, tinggal. Kaki masih bagus lah, boleh gerak. Ini dah boleh berjalan pakai tongkat lah. Pakai tongkat, tapi tangan macam so drop pun. Okey, saya cek di sana. Tapi yang kaki yang bagus ni pun weak lah. Sekarang pun saya merosot sikit lah. Tengok dia punya saraf semua. Okey, yang penting ya, tengok saya tekan sini. Wah, sini semua kaku lah. Ayo, ini sakit loh. Sebelah sini, ayo. Ini lagi sakit. Sebelah sini, wah, ini semua sumpat. Tengok lah, rasa itu saraf lah. Dia berbunyi lain. Ini ya, tik-tok, tik-tok. Biasa macam jelly-jelly punya. Tapi ini semua macam berkeras. So, keras lah. Ini keras lah. Maknanya dia punya saraf lah. So, beku dalam. Ini semua beku. Sini sakit sekali. Okey, keduanya, kepala naik sampai sini pun tak enak. Ke kiri tak enak. Ke kanan sini, sudah kaku. Tengok ini saraf. One year already. Nah, tengok ini sini yang saya tekan. Ini saraf. Okey, sebelah sini saraf. Ini tak enak. Nah, ini dia. Ini tangan naik. Tangan kaku. Kaku macam patu. Sampai sini sudah jam. Sebelah sini naik pun sudah jam. Ini naik sini sudah jam. Sebelah sini sudah jam. Lepas sini, lepas tu ini putar ke belakang. Ini pun sudah semua sudah jam. Okey, faham. Lepas sini pun sudah jam. Tak nak gerak. Oh, macam sudah frozen. You ini. Buat video ke? Tak ada. Fizio ada kita. Daily tak ada, weekly ke tak ada, boleh kan ya. Ada. Yang penting ini boleh sentuh. Sentuh. Okey. Sekarang pukatkan apa dia saraf stroke dulu. Stroke. Masih sini sempat. Relax ah. Naik. Turun. Pido tangan saya. Ini dia. Lagi sikit. Dengar piop. Nah, tadi apa yang saya buat? Memposisikan leher dulu. Bukakan dia punya sini punya isyarat sikit. Yang penting ini tadi sini sampai sini macam kebas tak enak. Ini panggil sumbat saraf. Nah, tadi apa yang saya buat hanya putar kiri dengan kanan saja. Sekarang cuba tengok tangan ada. Naik. Nah, macam suara ringan tu. Ini. Tak ada betul. Ini pun serak macam macam suara ringan banyak. Ini pun sebelah sini kok. Lepas tu ini cuba putar ke belakang, sentuh saman seluar, sentuh perut. So kurang banyak. Ini bagusnya. Bagusnya nanti lagi ringan rasa berlainan sikit loh. Ini tangan, ringan, dan sini ringan. Nanti lagi enak. Tekan sini, so kurang banyak. Ingok, berlainan. Okey, bukakan dia punya saraf besar lagi ya. Sebab semua stroke lah punca dari otak dengan leher. Ini ya, ketak. Lagi 5%. Oh, 5%. Dia boleh kopi ke? Boleh. Boleh minta kopi. Minta kopi boleh. Seronok tengok. Seronok tengok. Suka tengok saya menyeksa orang. Datang sini, hari ini datang sini bagi saya menyeksa. Selalu follow saya follow. Follow.
hashtag middle of the brain. Yeah, middle of the brain. Motor nerve for this one. That's right. Coco, tell me power bank up, buddy. Mau bunyi awak? Ayo, dia mau bunyi saja. Tak ada kick oh, dia mau kick oh. Baru enak oh macam ni. Oh. Thank you for all the likes. Kosa, hey, ringan tu, wow tu, like. Semua orang happy for you. Bagus. Bagus. Yeah, sih banyak. Tu. Memang. Jadi bagi semangat kalau. Thank you for all the loves. So many loves. So he could have more. Finally, I met Mio. Oh, Mio. Mio shooting club. Today's special day. We call it a main course day. Why? All special days. Yeah. Master love main course. Main course. Yeah, why? Because I eat too much appetizer already. Oh. So now all main course. Oh. All them chop. This is a chicken chop. chicken chop. Chicken chop. Chicken chop. That's not that one. It's called your 200 gram beef. Wagyu beef. Wagyu. A5. Thank you for all the loves and likes. Nanti habis kerja suka kenyang. Banyak main course. Satu, dua, tiga, empat,
Beratnya. Tak ada pula. Cuma dia kamji, saya pinhong. Jadi cari muka lagi. Tadi dengar semua bunyi, semua sebaik bunyi. Okey, sekarang baik tidur. Duduk, tidur sebelah kiri. Mengiring. Mengiring. Kamu kiri. Tidur. Ya, mana pun boleh. Mana-mana I don't know what happened to this. Ini bagusnya dengan ini. Piu. Lai coba salah. Piu koko. Ini tengah koko. Susah mau cari ya. Cari dia kebesaran. Susah cari dia kebesaran. Oke, ini yang penting ya. Tadi tulang belakang tetap. Wah, sebelah sini. Wah, kaku lah semua. Koko tolong sikit. Nanti bangun no. Bagus kan? Ini kaki. Wah, sini suara kaku. Jadi mana? Kaki buka sampai sini suara kunci. Ini suara lock. Kalau tekan, ini dah sakit sekali. Sini dengan sini. Sampai lagi. Ayo. Ketiganya, tutup. Ini pun lebih kan beja kan? Sekarang ini pun saya jari beja sebab Tepat kuat. Ini kerja kuat. Dua, tiga, empat, lima. Ini cekok. Ini dengan sini cekok. Ini kaki buka. Ini sampai. Maknanya sini cepat sambungkan tulang belakang. Okey, sekarang posisikan tulang belakang. Sekarang baik sentuh senang lah, kita di kunci. Makna posisi sini bagus lagi, cuba tenaga. Cuba di optis lah. Kanan bengkok. Ini jari. Sekarang posisi kan. Salah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu.
Cuma lagi kerja mulik jo. Sendiri pas sendiri ketahu bos gila. Posisikan tulang belakang ya, tulang belakang. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Jauh. Bagusnya. Jadi satu kaki. Tangan sini. I think so. Hang on, long guy guy. I think so. Ada sakit pinggang? Tak ada. Tak ada. Sini. Lutut sama seimbang. Ini pun sangat seimbang. Aku cuba tendang saya, tendang saya. Tinggi awak. Dua, tendang. Dua. Tiga, tendang. Dua. Lagi, empat. Dua. Akhir sekali kotak lima. Mantap, kena dua. Ini pun sudah buka. Cuba ini, kaki saya tendang. Dua, tendang. Tendang dua. Tiga, kuat-kuat tendang. Empat. Lima. Belan ni. Okey, tambah dua sekali ya. Saya berat juga. Tendang. Tendang. Nanti seluar keluar. Seluar keluar. Ya! Oh, dia takut dia luar banyak cara. Seluar keluar. Dia sengaja. Dia tidur. Apa tu? Apa? Dia bangun. Dia bangun. Ya, sampai bangun semua hati ya. I'm going to put it in the bag. Nah, ini ringan tu. Tak kena pakai apa, stripping and oh, itu machine. Machine. That will be done. Seatbelt. For the... Sebab the snowing. Blockage. Kuku. Oh, ini ada blockage. Ya. Tak lancar ini. Ini okey. Pun ada sumpah. I got a sleep apnea. Bukan machine tu. Dia punya dinding hidung, dinding tengah, dinding tengah tak bagus lah, sini bengkak, dinding sini dia punya dinding hidung, sini ada sini bengkak, ini dia, ini bengkak tak bagus punya, selalu. Tak boleh nafas. Take picture. Wait. Take picture.
He like that so. Sekarang? You tengok pun Ira sudah dah tahu tu beja. Lagi sikit. Pick the hidung. Dia masuk ke tengah lubang. Lubang. Dia balik mau eksperimen. Macam eksperimen picture. Buka gigi tengok lah. Gigi tetap. Tutup. Gigi. Uyuh. Tak boleh dah tak boleh. Oh, pun boleh check juga ah, pun boleh. Buka lidah. Sekali buka check. Ketat lah, ketat saya. Ah, oh, sini ketat. Lidah tak payah. Sekali check macam. Ini. Hop, ini. Wah, hop, hop, hop. Tiga bunyi. Jadi esok pagi ada 2 biji. Simpan bola. Loto, loto. Sebab ini aku kan. Ketuk pakai cuba. Sini lagi. Ini saya ringan. Tekan papa sini. Tekan sini ketuk. Pun agak lembut. Lagi ini pun lembut. Lepas. 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 Kalau setiap pagi ya, nak guna macam ni picit, lepas tu kiri kanan. Sebab nak bagi dia kiri kanan, kiri kanan. Sekarang tengok ini boleh kiri kanan senang. Hanya dia punya dia punya hidung dinding ya. Sini ada ada sikit. Ya, yeah, sebab blockage kan. Ada blockage dia punya kulit lebih sikit. Kasih. Ini dia. Ah, ya ini sakit lah. Yang tak enak, ini tekan. Pagi pun lincing tadi punya firewall. Firewall? Firewall. Nose pun ada firewall. Ini tekan dia, ini block. Block virus, antivirus. Antivirus semua ni. Oh, saya tekan. Ini saya tekan. Ini saya tekan. Ini baru datang ni. Ini saya tekan. Ini saya tekan. Ini saya tekan. Ini buka. Ada? Nyok, nyok, nyok. Ini bengkak dia. Ini dia bengkak. Tengok lagi satu, nyok, nyok, nyok. Ah, ini pun kat sini. Nyok, nyok, nyok. Ah, right. Ini dia. Nah, ini satu. Aduh. Sakit. Nampak loh. Nah, ini sama. Itu baru datang. Baru. Pasong ya. Tarik, pop. Kalau tarik ya, pop. Ada yang ini, pop. Macam ada satu lam. Satu lam dekat sini. Satu. Lagi ini lam dekat sini. Dengan satu lam dekat sini. Nah, ini yang sakit sekali dekat sini. Menyusutkan dengan stroke sound dekat leher C1 sampai C7 lepas tu tulang belakang kan, okay. 4 dengan 5 ok, tutup mulut lah, jangan tergigit lidah. Lidah letak dalam rasa oh, oh, oh. Lagi sikit. Mantap. Ingat, tutup buka isyarat ni. Saya suruh buka isyarat dekat rumah boleh buat latihan tangan ini. Ini naik. Ini naik. Okay, selfie ke depan. Nah,
sampai turun. Oke, naik ke belakang, sentuh tangan saya lagi. Turun lagi. Naik lagi sekali. Turun. Oke. Sekarang ini anak biasa tak boleh angkat lah. Naik lagi sekali sampai ke bawah sini. Oke, sekarang pilih kita sampai ke kepala. Lahan, pagi dia di sisi buka. Lepas ini suruh buka, nanti luluskan dia punya pendek. Kalau untuk tangan ini ya, mungkin nak tarik. Letak satu botol air ya, gulung sampai tiang. Lepas itu tarik, dia sendiri tarik balik. Nanti dia tarik masuk, tarik. Nak rubber band. Sekarang tengok belakang pun ada ringan. Lepas itu, boleh. Sekarang sudah ringan, hanya dia botol lah. Bagi dia isyarat masuk balik saja. Oh, ada. Sekarang saya cek kaki lagi sekali. Baru masuk. Kaki pun persis ini. Sudah bagus. Oke, tenang saja lagi. Tenang, baik. Sudah licin. Bagus ini. Saya cuba duduk. Thank you. Okay, we have to do that. Ajar dia latihan sekat. Tengok suara dia ni. Ajar dia latihan macam mana. Dia yang ada risau, dia tak ingin selesai. For me, yang penting boleh macam ni. Ada yang macam ni dulu. Yang wish tadi, okay? Wait, okay. Tak masalah. Dia hanya sini tulang mata. Tak semua menggunakan sini kaki dia. Ini suara okay. Ini suara pekat. Lipat dengan pekat. Lipat jendangan tu sudah kuat. Hanya sini, dapatkan dia putus sini dengan sini. Sini lingkungan dia. Nah, ini lingkungan itu sudah bagus. Lingkungan bagus hanya nak tengok di kesana. Boleh tak? Boleh bagus lah, maknanya dia ada syarat lah. Nah, macam ini selamat ya. Ajar dia. Sip-sip. Silakan kepada diri. Tak puas hati. Nanti saya masuk balik lagi. Nanti guna pisau cukup.